Kabinet Kerajaan Perpaduan akan memulakan tugas secara rasmi dengan menghadiri mesyuarat khas Jemaah Menteri yang pertama dipengerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini. Fellow Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibur Abdul Muiz berpandangan kestabilan kerajaan dan politik ketika ini mesti dipelihara. Kata beliau, ini masanya untuk membela nasib rakyat, bukannya membebankan rakyat dengan kemelut politik yang merugikan. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar menafikan dirinya bakal dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Ikuti liputan dan analisis pantau kerajaan baru setiap hari di saluran 501 dan astroawan.com.